dan bisa melanjutkan pengajian rutin ini walaupun dalam kondisi ada corona. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menambahkan berkah sehingga membawa keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita saat ini. Para bapak dan saudara sekalian, saat ini kita melanjutkan untuk membahas tentang al-hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Dan sampailah pada kita berbicara anwa'ul hurriyah, macam-macam kebebasan. Dalam kitab Idhotun Nasi'in ini, Syekh Mustafa Al-Ghulayini mengatakan, innalil hurriyati anwa'an, bahwa hurriyah itu ada bermacam-macam. Minha hurriyatul fard, kebebasan pribadi atau individu. Wa hurriyatul jama'ah, dan kebebasan kelompok atau organisasi. Wal hurriyatul iqtisadiyah, juga kemerdekaan di bidang ekonomi. Wal hurriyatus siyasah, dan kemerdekaan politik. Jadi ada macam kemerdekaan yang besar, yang pokok, yang di sini sebutkan empat, yaitu kemerdekaan pribadi, kemerdekaan organisasi, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan politik. Wala yaqumu li sya'bin qa'imatan, dan tidak mungkin akan tegak kemerdekaan-kemerdekaan yang empat itu kalau kemerdekaan pribadi itu tidak terjadi dalam kehidupan ini. Wala yakum li sya'bin qa'imatan illa bihadil hurriyyatil arba. Jadi umat ini tidak akan bisa bebas. Umat ini tidak menjadi umat yang merdeka kalau unsur empat kemerdekaan itu tidak bisa dicapai dalam kehidupan. Karena itu maka kita sekalian harus selalu berupaya maksimal. Pertama, usaha bagaimana kemerdekaan secara pribadi ini bisa dimiliki. Karena ini yang penting dalam kehidupan ini. Jamaah,
kelompok organisasi itu pada hakikatnya adalah terdiri dari individu-individu itu. Karena itu, kalau individunya itu tidak bisa memiliki kemerdekaan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakatnya itu tidak akan mendapatkan kekuasaan, tidak akan bisa mendapatkan satu kebebasan di dalam melaksanakan hidup ini. Ringkasnya, kebebasan organisasi itu harus dimulai dan adanya kebebasan individu. Oleh sebab itu, umat atau bangsa yang ingin merdeka harus mau berjuang untuk mendidik tiap-tiap individu dengan pendidikan yang bersifat independen agar terbentuk kelompok yang independen juga. Selanjutnya, Mustafa Al-Ghulayni itu mengatakan, wa hurriyatul fardi, dan kebebasan individu itu tashmulu hurriyatul qaul, mengandung hurriyatul qaul, kemerdekaan berbicara, wal kitabah, dan menulis, wattiba, dan mencetak tulisan-tulisan, membukukan tulisan-tulisan, wa nasrul fikri, dan juga menyebarkan pemikiran-pemikiran, min ghairi qibin wala muakhirin, tanpa ada pengawasan yang berlebihan, ala syarti alla yakhulla dzalika bi hurriyati ghairi, dengan catatan tidak mengganggu kepada kemerdekaan orang lain. Artinya kalau kita umpamanya mengatakan sesuatu, memberikan pendapat, menulis, dan menyebarkan tulisan-tulisan serta pikiran, itu sebetulnya tidak apa-apa. Itu sebetulnya merupakan satu hak daripada individu itu sendiri. Yang tidak boleh diganggu-gugat oleh yang lain, selama itu tidak mengganggu kepada kebebasan orang lain. Jadi, individu itu punya kebebasan di dalam menyampaikan pendapatnya, bahwa khurun ayyataqida ma yasha, individu itu, perorangan itu
meyakini keyakinan-keyakinan keislaman itu merupakan kebebasan yang boleh kita miliki dan boleh kita sebarkan. Mengganggu kepada kebebasan-kebebasan yang lain. Minal aqaidid diniyah wal ilmiyah was siyasiyah wal ijtimaiyah, termasuk kebebasan akidah, itu akidah keagamaan, akidah ilmu, politik, dan juga kelompok. Ringkasnya, saudara-saudara sekalian, kebebasan individu itu adalah tidak boleh benturan dengan kebebasan orang lain. Dan ini sama dengan pokok ajaran keislaman, di mana setiap orang itu punya satu kebebasan yang tidak boleh diganggu oleh yang lain. Dan disinilah arti saling menghormati, sehingga tidak salahlah kalau adalah ada istilah ukhuwah basyariah. Kita harus berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Sehingga sebetulnya kalau difahami tentang hal ini, maka tidak ada di dunia ini saling bertengkar, bermusuhan, terjadi keributan-keributan, karena masing-masing mempunyai pengertian tentang apa itu ukhuwah basyariah, yang pada hakikatnya didasari atas kemerdekaan pribadi itu. Oleh karena itu, sekali lagi, setiap individu wajib menjaga kebebasan orang lain. Sebagaimana dia menjaga kebebasan pribadinya sendiri. Karena itu ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian mengatakan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Belum bisa dikatakan seorang itu mencintai kepada sesamanya kalau belum bisa mencintainya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Ini permasalahan kemerdekaan yang bersifat pribadi itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa kebebasan pribadi itu pokok utama yang menciptakan, yang membuat, yang menjadi dasar dari kebebasan-kebebasan yang tiga tadi, iktisodiyah, termasuk jamaah, dan kebebasan sia-sia itu. Selanjutnya kita berbicara tentang hurriyatul jamaah. Wa hurriyatul jamaah ayyakuna la haqqul ijtima' aina syaa'a wa mata syaa'at. Wa hurriyatul jamaah, dan kebebasan jamaah organisasi, ayyakuna la haqqul ijtima',
adalah jamaah itu mempunyai hak untuk berkumpul aina sya'at, di mana dia mau, wa mata sya'at, dan kapan ia mau. Illa ayakuna musallahatan, kecuali kalau pakai dipersenjatai. Di jamaah itu boleh berkumpul seperti halnya pada Huriyatul Fardi tadi. Boleh bersuara, boleh menyampaikan pendapat, asal tidak mengganggu yang lain. Dan di sini disebutkan illa ayyakuna musallahatan, kecuali kalau dipersenjatai. Fatamna'u min dalika, kalau pakai dipersenjatai itu tidak diperkenankan. Li'anna amalu hadza rubama adda ila ma yunafil hurriyatus sahihah. Karena kalau dipersenjatai jamaah itu mungkin akan membawa malapetaka, membuat kebebasan yang lain itu akan terganggu. Karena itu maka di dalam kehidupan masyarakat, permasalahan persenjataan ini harus ada aturan-aturan yang tersendiri yang tidak membuat rusaknya situasi dan kondisi di dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, di setiap golongan punya hak untuk mendirikan berbagai organisasi yang berbeda visi, baik organisasi bidang keilmuan, kesusastraan, keagamaan, perindustrian, sosial, maupun politik, asal tidak melanggar aturan atau undang-undang pemerintah yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, dalam kaitannya dengan kemerdekaan kelompok, kadang-kadang kita tidak memahami bahwa dalam kehidupan itu diatur untuk supaya terjadi perdamaian. Tetapi banyak juga kelompok yang diberi kebebasan, tapi kebebasan itu untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat individu dan kelompok itu sendiri, tidak untuk masyarakat secara keseluruhannya. Sehingga sering terjadi kita lihat banyaknya hal-hal yang menciptakan ramai di tengah masyarakat, keributan di masyarakat, bahkan sampai perkelahian dengan masyarakat. Karena gerakan-gerakan, ucapan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tidak diperlakukan sesuai dengan hakikatnya arti hurriyah, kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketentraman. Tapi ternyata ada unsur-unsur yang bisa membuat rusaknya perdamaian, persatuan, dan lain sebagainya. Sering kita melihat umpamanya demo-demo itu sebetulnya tidak salah, karena itu menyampaikan pendapatnya,
Tapi sering kita lihat terjadi dalam demo itu, maka berbuat yang anarkis. Sehingga tidak salah kemudian dari anarkisnya itu dipermasalahkan. Dan akhirnya terjadilah antara kelompok dan yang berkuasa itu berselisih pendapat, bahkan berhadap-hadapan, yang akhirnya maksud dan tujuan yang sebenarnya itu tidak bisa tercapai. Karena itu, maka kita sekalian ini harus memahami setiap golongan punya hak untuk mendirikan berbagai organisasi. Setiap golongan boleh untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Setiap kelompok boleh untuk menyuarakan misinya. Tetapi yang perlu diingat adalah semua itu jangan sampai mengganggu ketenangan, kedamaian, persatuan yang sudah terbentuk di dalam masyarakat ini. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, maka apa yang kita inginkan, hidup damai tentram, itu bisa dicapai dengan baik. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya dikatakan oleh Mustafa Al-Ghulayni, wal hurriyatul iqtisadiyah, tentang kemerdekaan di bidang ekonomi. Ya hayatul ummatul matiyah, hurriyatul iqtisadiyah itu kehidupan materinya umat. Wa ilam nutlaqla hurriyatul tijarah zira'ah, wa insya'il masone, wa istikhrajil ma'adin, lintifai bima tukinnuhul ard min wawaritir rizq, kanat hayatuha kamri'in shudda wasaquhu wa wadu'al habla fi unuqi. Kemerdekaan ekonomi adalah kemerdekaan yang bersifat materi. Artinya, umat yang menginginkan untuk hidup itu tidak mungkin tidak butuh kepada materi. Karena itu urusan materi itu juga menjadi kebutuhan dalam kehidupan. Dan lewatnya diantaranya bisa dengan perdagangan, pertanian, juga membuat pabrik-pabrik, terus mengeksplorasi bumi dan tanah. Kalau semua itu dicegah, dilarang, tidak ada kebebasan untuk usaha itu, maka gambarnya kanat hayatuha kamri'in syudda wasaquhu. Ibarat seseorang yang dicekik lehernya. Wa wudhi'al habla fi unuqih, dan diikat tampar pada lehernya. Artinya tidak punya kebebasan untuk hidup.
Karena itu maka permasalahan iktisodiyah ini juga merupakan kebebasan yang tidak boleh dilarang oleh siapapun. Zamane COVID-19 ini. Ini banyak pasar-pasar yang dioperasi, orang tidak boleh jualan dan sebagainya. Kalau melarang untuk jualan itu, saya pikir itu tidak benar. Tapi mengatur supaya yang namanya corona ini tidak menyebar, itu tidak masalah. Tapi secara mutlak orang berdagang kemudian dilarang tidak boleh, itu suatu kebijaksanaan yang tidak bijaksana menurut saya. Apalagi kalau umpamanya sudah tadi kita bicara tentang kebebasan akidah. Kalau umpamanya kemudian sholat dilarang, jangan salah paham ini, kalau sholatnya yang dilarang, itu jelas tidak bijaksana, tidak benar. Tapi kalau mengatur cara kita berjamaah, cara kita sholat, itu bukan permasalahan yang salah. Karena pada hakikatnya situasi dan kondisi membutuhkan untuk diatur seperti itu. Akidah kita meyakini bahwa yang membuat mati dan hidup itu Allah. Tak kena corona juga mungkin mati. Kenapa kita takut mati? Karena kita masih butuh hidup untuk ibadah kepada Allah. Maka sebetulnya masalah mati ini bukan kita takuti, tapi kita hindari, jangan mati dulu. Qur'annya saja mengatakan wala tulqu bi aydikum ilattah luka. Jangan kemudian kamu ini berbuat yang menyebabkan dirimu itu rusak. Dan pada hakikatnya para bapak, ibu dan saudara sekalian, Islam itu diciptakan oleh Allah bukan untuk mempersulit kita. Ad-dinu yusrun katanya Rasulullah. Karena itu maka bagaimana kita usaha untuk menjadi hidup ini mudah. Ma ja'allahu fid-dini min haraj. Mesti Allah membuat agama itu bukan mempersulit. Karena itu ketika ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan, maka ada hukum yang disebut hukum rukhsah. Nah ini pengembangan daripada ad-din yusrun itu. Karena itu maka tidaklah salah kalau situasi yang demikian ini kemudian cara melaksanakan ibadah ini diatur supaya tidak terjadi rusak diri kita ini
di mana kerusakan diri itu oleh Allah dikatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Karena itu maka sekali lagi, kalau secara mutlak berjualan itu tidak boleh, itu kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Tetapi kalau jualan itu diatur supaya tidak membawa bencana bahaya, itu suatu hal yang baik. Karena apa? Karena dasarnya agama ini, upaya kita ini jangan sampai jadi orang yang melakukan suatu kerusakan terutama pada diri kita. Kita harus tahu ad-dinu yusrun, agama itu mudah, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, sebagaimana yang tadi saya urai. Nah, kalau mutlak kemudian jualan tidak boleh, keluar tidak boleh, makanya yang kita dengar selalu aturan itu di rumah saja, kecuali kalau, nah masih ada, kecuali kalau ada kepentingan yang sangat penting. Dan kepentingan yang sangat penting itu kalau keluar pakai apa? Masker. Jadi itu diatur. Bukan dilarang mutlak sehingga kebebasan seorang itu hilang. Selanjutnya para bapak, ibu dan saudara sekalian, kita bicara tentang kebebasan politik. Di kitab Idhatun Nasyi'in ini Mustafa Al-Ghulayini mengatakan wal hurriyatus siyasiyah antakunal ummatu mustaqillatan istiqlalan taman bikulli sya'nin min syu'uniha. Kebebasan politik ini adalah umat itu benar-benar bebas, yang sebebas-bebasnya, bebas yang sempurna, bebas yang benar, bikulli sya'nin min syu'unihi, dalam melaksanakan urusan-urusannya. Ghaira muqayyadatin bisalasili ummatin ghairiha, tanpa ada ikatan yang membelenggu dari umat atau kelompok yang lain. Fahiyallati tada'un andimatuha allati tula'imu mizajia. Dialah yang berhak untuk meletakkan aturan-aturan yang sesuai dengan apa yang dimaui. Wa tumdil uhuda ma'a man sya'at minal umam, dan menetapkan perjanjian dengan siapa saja yang ia maui. Artinya di dalam kebebasan politik, umat itu benar-benar mempunyai suatu hak untuk mengatur dirinya, membuat perjanjian-perjanjian dengan yang lain, di mana tentunya perjanjian itu, ya istilahnya sekarang win-win solution. Ya, kalau perjanjian itu dengan negara lain umpamanya, Indonesia dengan negara yang lain,
ya harus sama-sama mendapatkan keuntungan daripada perjanjian itu. Tidak boleh kemudian yang lain menang, teman yang berjanji, teman yang lain rugi karena perjanjian itu. Hal yang demikian itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, bisa membuat perjanjian sesuai dengan apa yang dimaui untuk kepentingan umatnya itu sendiri. Memang tidak mungkin kita itu dalam hidup di dunia ini kemudian tanpa hubungan dengan yang lain. Hubungan antar negara itu gambarannya sama dengan hubungan dalam kehidupan di kampung-kampung. Antar individu pasti punya kebutuhan-kebutuhan. Dan kebutuhan antar individu itu kemudian harus dibicarakan bersama. Bagaimana yang baik untuk kebersamaan itu. Negara juga begitu, punya kepentingan-kepentingan urusan. Yang urusan-urusan negara itu pasti harus ditata, diatur, dibuat undang-undang antara satu dengan yang lain yang tidak saling merugikan. Kehidupan di dunia hendaklah yang demikian itu. Oleh karena itu, tidak dibenarkan kalau ada sikap yang terlalu berkuasa, kemudian membuat yang lain itu bisa rugi. Banyak kadang-kadang kita mendengarkan umpamanya negara-negara adidaya yang berbuat kepada negara-negara yang kecil-kecil itu seakan-akan tidak ada pemberian kekuasaan, pertolongan, dan sebagainya. Tapi malah yang kecil itu diupayakan dimatikan. Sehingga dalam dunia ekonomi juga merebak ucapan bagi mereka-mereka tidak lagi besok makan apa, tapi besok makan siapa. Nah, sikap-sikap yang begini ini merupakan sikap yang tidak dibenarkan dalam pengertian kebebasan yang benar itu. Perlu diingat bahwa kebebasan politik ini tidak akan terlaksana dengan sempurna apabila bangsa yang bersangkutan belum sepakat dengan tiga macam kebebasan atau kemerdekaan sebelumnya, yaitu kemerdekaan individu, organisasi, dan ekonomi. Karena itu, dalam permasalahan politik ini menjadi permasalahan yang sangat rumit. Karena harus memiliki sikap dasar kemerdekaan, kebebasan. Sebagaimana yang tadi diterangkan individu, jamaah, dan iktisodia itu. Apabila suatu bangsa ingin hidup jaya, maka bangsa itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan empat macam kemerdekaan tersebut dalam jiwa setiap bangsa
yang bersangkutan. Pesan terakhir Mustafa Al-Ghulayi ini dalam bab ini, fatashaddad ayyuhan nasyi'ul karim, maka bersungguh-sungguhlah kalian wahai generasi yang mulia. Wa ta'allam durusal hurriyatus sahihah, dan belajarlah sungguh-sungguh tentang arti kebebasan yang benar. Wahdar antadunnal hurriyatu, dan hati-hatilah jangan terjebak oleh anggapan kemerdekaan dari man la khalaqalahum, orang-orang yang tidak punya moral. Tumais alinashriha fi ummatik, kemudian setelah kamu pelajari dengan baik arti khuriyah itu, kembangkan, sebarkan pada umatmu. Fa innalil umami ajalan, sesungguhnya umat ini punya batas. Wa ajalukli umatin, dan batas setiap umat, yauma tafqutu hurriyatuha, yaitu pada saat hilangnya kemerdekaannya. Artinya kalau kemerdekaan bangsa atau individu itu hilang, lenyaplah manusia itu pada hakikatnya. Karena itu mudah-mudahan kita sekalian bisa memahami arti khurja ini, sehingga dalam situasi dan kondisi sekarang ini kita sekalian tidak kemudian hanyut dengan pemikiran-pemikiran yang tidak dilandasi dengan agama kita. Inilah pesan-pesan daripada kiai-kiai kita. Hendaklah di dalam langkah walaupun berpolitik, maka agama itu harus kita pegang benar-benar, supaya politik kita ini politik yang baik, yang bersih, politik yang benar-benar untuk memelihara maqasidus syar'il 'ammah, menjaga tujuan syariat yang umum. Demikian, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah sehingga manfaat untuk kita sekalian. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal afu wal afiyah fid dini wal dunya wal akhirah, wa ilaika madatna ya Allah, aidina falataqta rojana, nas'alukas salamat wal afiyata wa sa'adata fid dunya wal akhirah. Wa nas'aluka Allahumma bismikal azam alladhi idha tu'ita bihi ajabta wa idha su'ilta bihi a'tait, an tawfira lana dhunubana wa liwalidina, wa an takshifa 'anna kurubana wa taqdiya hajatina, wa tusliha umurna fa antal murtaja. Tabarakat asma'uk wa taqaddasat sifatuk, wa la ilaha ghairuk wa la ma'buda siwak. Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu asrarana wa 'alaniyatina, faqbal ma'udratina faqdu hawaijina, atina su'alana fa innaka ta'lam fi anfusina fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, sahil alina kulla asir bijahi sayyidina Muhammadin al-Bashirin nadir. Allahumma ahdina bihudak, waja'alna mimman yusari'u fi ridak, wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka sok, fahasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahi al-azim. Nas'aluka Allahumma ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum, ya man la ta'khuduhu sinatu wala naum, an tu'tiya sa'ila wa rahrum, wa an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'bin wala nasabin wala mashaqqatin, ya man yaqulu lisyai'i kun fayakun. Allahumma subba 'alaina al-khaira sabba,
Allahumma subba ala nahdlatil ulama al khaira subba wa la taj'al hayataha katan katta. Allahumma ahlik man kana fi halakihi salahu nahdlatil ulama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana bijudika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.